Aku tadi 1 WL, Bang. Aku tadi 1 WL. Aku, Bang. Nah. Aku menang. Aku menang, Bang. Aduh, duh. ODC katanya. Oh, banyak banget anjir yang main drop game, gila. Di sini ada 5 orang, guys. Wah, gelo, mantap jiwa. Drop game ini ilegal, teman-teman. Jadi jangan ditiru, guys, ya. Aku 1 WL tadi. Aku, Bang. Ya, aku 14 WL, ih. Aku drop tadi 1 WL, Bang. Sabar, jangan drop dulu katanya. Ya udah, oke, siap. Tapi ini banyak banget, coy. Gue bingung yang scam ini yang mana? Apakah si ownernya yang scam atau gimana ya? Oke, lu hati-hati, coy. Oh, drop game katanya. Drop katanya. Coba ya gue drop 2 DL. 2 DL, anjir, ngeri banget, coy. 2 WL. Nah, gue drop. Aku menang, Bang. Aku menang. Aku. Anjir, lu drop dead, kocak. Aku, Bang. Ih, si KNSP berisik, anjir. Berisik lu. Bang. Aku menang. Kok gak di CCTV-nya sih? Nah, ini beda berarti. Dia scamnya scammer miskin, anjir. Dia. Berarti. Hah? Terus gimana kalau lu drop WL ya? Lu drop WL. Gua drop 5, lu drop 6. Gua drop 5. Gak usah, emang gak pakai CCTV ini mah langsung. Scam adik-adik. Aku menang tadi. Gimana ya? Lima. Oh! Kesedot. Anjir. Disedot. Wah. kesedot. Ya. Anjir. Bang. Itu tadi apa? Wah, anjir, disedot. Wah, gelo. Bang, aku tadi drop 5 WL. Ih, gila lu kesedot, anjir. Auto collect, iya bener. Iya, WL lu hilang kan? Mendadak. Ya udah, berarti drop item. Coba drop item. Item apa ya? Gua pengen drop ini kayaknya ya, item barang lah. Gua mau drop ini, guys, ya. Gua mau drop Battletrot 5. Drop Battletrot 5. Aku. Aku, Bang. Menang. 5 Battletrot. Ih, ini mah scammernya nggak niat, anjir. Niat nge-scam, ge. Aku tadi 5 Battletrot. Kayak pakai itu ya, peku ya? Nggak tahu pekui, nggak tahu apa. Anjir, vending. Anjir, drop vending dia. Wah, gila. 3 fan katanya. Ah, gua drop kristal lah. Sabarlah beli CCTV biar kelihatan yang drop apa katanya. Aku... kristal yang black. Bang, SBI-in aja. Enggak mau. Itu tadi dia bisa ambil otomatis pakai alat apaan? Wah, gila ya tadi. Wah, anjir, gila ya. Ternyata gua kira tuh scam-nya tuh pakai CCTV. Oh, auto collect, bukan pakai item. Extra osnap, ada yang bilang extra osnap, ada yang dibilang namanya pass hand. Apa aja mah pass hand? Anjir, extra osnap. Kok bisa keambil semua? Serincok, goblok. Wah, anjir. Nanti kalau nanti deh teman nanti. Wah, gila. Pakai pekui atau enggak? Enggak tahu ya, pakai pekui kayaknya ya.
Iya sih. Pakai pekuy kayaknya ya. Wah, anjir lah. Nah, datang-datang iya des, iya deh. Nih nama wordnya nih guys ya. Free WL Zax nama wordnya ya. Oke, let's go. Ayo, Bang. Nanti Abang keluar. Mana gua 3 V telat, cok. Ya. Hus hus hus. Anjir malah diusir ya. Gua enggak tahu nih yang nge-scam itu siapa, guys. Sabar gua. Toksik aja. Toksik parah. Telat, cok, goblok. Enggak mau, aduh. Ayo dong keluar, keluar. Ayo owner, keluar. Keluar owner. Gak usah berisik dulu. Toksik. Wah, toksik. Ibu, wah parah, jangan-jangan gitu guys ya. Wah parah, udah toksik sih ini mah. Wah udah toksik anjir. Bapak, ah parah. Menang gak. Wah keluar deh, keluar. Oke, let's go. Lu bakal drop apa ya? Bentar. Gua drop ini deh. Punch Jammer. Dah. Mi win. Ini mana orangnya? Aku enggak ada pula katanya. Gua punch jammer. Berarti punch jammer itu sekitar 10 WL. Di sini ada temannya. Siapa? Impostor. Ah, gua menang ini mah fix. Aslinya CCTV itu enggak guna. Iya juga ya, teorinya benar juga ya. Udah kalian keluar aja. Wah, parah. Kayaknya kau enggak percaya aku respawn aku. Eh, kau enggak percaya aku respawn aku nih. Gua curiga si ini sih, guys. Si Halademit nih. Si Halademit enggak sih? Si Halademit deh kayaknya. Gua enggak ada akses. Wah, gua serem anjay. Nih gua keluar. Oke, udah sana keluar. Gua drop. Anjir serem. Tadi gua mau drop deh ya. Gua masuk lagi. Iya. Dia enggak tahu ya, siapa tahu dia bisa auto collect gitu. Coba gua drop deh. Pas jammer. Enggak diambil loh. Halo Demit, itu akun buat. Bentar coba. Level 32 enggak lah, cuy. Enggak lah. Tuh anjir toksik parah anjir yang di atas. Coba ya gua drop DL ya. Diambil gak ya? Jangan dulu deh. Drop ini dulu deh, BioWest. BioWest kan 5 WL. Nah, 5 BioWest. Enggak tahu kah? Ini dia memantau anjay. Hala Demit. Kamu keluar. Ih, ownernya enggak balik-balik anjir. Nah, balik tuh iya deh, siap. Let's go. Anjir malah alhamdulillah coba. Aku menang owner. Tadi drop punch jammer. Udah lu jangan dorong-dorong kocak. Ownernya parah sih ya. Nyekem tuh gini amat, tidak ada persiapan. Asli sumpah. Gak ada persiapan sama sekali dia ini. Nyiapin kayak ginian. Ya elah. Ini round pertama 5 WL ya. Oke bang. Aku menang. 5 Aku. Aku bang. Please. Aku tadi drop punch jammer. Harganya 10 WL lebih. Sama BioWest. Aku. Ah, anjir lah ownernya. Tidak bisa diajak kerjasama. Siapa yang menang? Comek 1DL. Gila. Di drop beneran. Gila. Anjir, di drop beneran cuy. Itu WL gua. Iya sih WL lu anjay. Oh iya juga ya, si Comex bisa jadi temennya ya. Iya wi. Udah. Ayo, maaf. Anjir malah adu mekanik.
Lagi owner, hadiah berapa? Gue penasaran antara kedua ini sih, temennya nih si Comek sama si Halademit. Wah gila, imposternya siapa nih? Buka, buka chest. Oh Halademit di kick. Eh bukan nih, dia respawn. Oh dia keluar. Iya dia keluar kayaknya. Wah gila. Eh dia kok dia gini sih? Lu bisa lihat dia nggak ada bacaannya Halademit? Gue dropin terus. Eh dia menghilang loh. Kok bisa sih menghilang? Loh, kok bisa gini sih? Lu lihat di atas gua nggak ada orang? Enggak. Ini ada namanya Halademit. Anjir, ini apaan coy? Loh, lo kok bisa gitu? Oke gas, oke bang, ayo. Lo kok bisa gitu ya? Like kali itu mah. Di sistem juga nggak ada dia ngekick, nggak ada. Menarik nih. Jadi ntar ngambil kali ya, nggak kelihatan. Nggak tahu ya, tapi si Halademitnya tadi ada bacaan lo tulisan di atas. Kok bisa gitu ya? Wah gila. Enggak, bukan aku. Hah? Tuh, dia respon sendiri loh. Wah, ini pakai apa ya, program ilegal apa ya? Gue penasaran. Oh, si Comex. Si Comex di wah, anjir, ini mah si Comex sih impostornya sih. Tuh, dia dropnya gede-gede, coy. Dia dropnya extra off snap. Coba lu drop, Ril. Nanti gue ganti deh WL-nya kalau misalnya ini. Lu drop 10 WL, coba. Drop 10 WL. Gue pengen tahu siapa impostornya. Mungkin di salah satu dari mereka ada yang dibuka gitu loh. 10 WL, oke. Gue drop 12. Anjing, drop 1 DL, bangsat. Panas gue. Win. Anjay, ngeri banget coy. Gue drop 2 DL. Mampus lu. Mana owner? Wah, kayaknya ini ada yang sekongkol nih kayaknya. Wah, anjir lah. Gua menang, bos. Mau apa lu? Scammer cacat ya gitu. Lihat aja nanti siapa yang menang. Oke, kita lihat guys ya. Gua tadi drop 2 DL, si Comek 1 DL. Gua pengen tahu nih, apakah gua menang atau tidak. Yah, lama banget ownernya. Toxic lagi kan. Ciri-ciri penipu tuh gak jauh dari toxic, arogan, sama pengen cepat guys ya. Ciri-ciri scammer. Cek, me win. Saksi semua. Gua drop 2 DL. Me win. Awas Ril. Oh, gua menang. Gua menang. Oke, siap. Gua menang dong. Yah. Anjing, keambilin lagi. Gua menang dong. 2 DL tadi. Awas Ril, udah Ril. Gak bisa Ril, udah. Kalau mau lu diemnya di white door. Drop. Oh. Aku menang, bang. Ih, alasan mulu dah ownernya lah. Alasan mulu. Drop berapa? Anjay, 5 WL, let's go. Let's go, ini WL lu Ril. Nah. Katanya naik 5 WL jadi 10 WL. Owner bohong. Ya, dia kena sendiri, mampus. Ya, dia kena sendiri. Gua enggak, ini sampah siapa sih gua ngomongin sampah? Ya di ban. Nah, di ban. Wah, di ban kocak. Wah. Ya, tapi ngakak sih ini sumpah. Ah, bodo amat dah. Udah, balik. Ah, gila. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita lanjut lagi bekerja, teman-teman.
Jadi kita bakal membuat sebuah tutorial masing yang tepat dan yang gak bener juga sih. Maksudnya yang menurut gue aja bener gitu ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Dan sampai akhir jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Goodbye.